kita lagi menuju ke pantai. Pantai Depok. Lagi ada di Pantai Depok. Lama banget kita gak kesini, guys. Tapi ini ya, agak kotor ya. Iya, dan ini apa? Semakin terkikis. Jadi tempat kita dulunya sih agak kesana gitu, ini pantainya. Sekarang kayak udah, apa sih ini? Udah. Ini kayak tempat duduk juga jadi sependek ini, guys. Iya, tempat duduk ya. Sekarang udah jadi, dan jadi kayak lebih kotor gitu. Ya sudah. Boleh, boleh lepas. Kita menikmati. Seru banget ya sebenarnya. Oh, kita lagi di Pantai Depok. Sambil makan. Kita bawa makan. Kita bawa makan. Ini hari Sabtu sore ya. Kita ke sini. Kita bawa apa? Apa sih namanya nih? Tapai. Enggak, itu tape singkong, tapi kayaknya singkongnya di set astagfirullah. Iya, 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 ini tape. Tape, tape aja. Tape singkong, lalu ketannya tape ketan. Iya. Bunga di tepi jalan, alangkah indahnya. Jadi kayak food vlogger gitu. Serius guys, ini gak apa-apa. Kita kesini cuma mau nikmatin sore aja sih. Nikmatin sore di Pekalongan. Kalau buat yang belum tahu, ini kita lagi di Pantai Depok di Kabupaten Pekalongan. Tepatnya di Kecamatan Siwalan. Pantai yang paling deket sama rumah. Paling deket sama rumah ya. Sekitar 30 menit ya sebenarnya. Tapi dia agak jauh gitu masuknya dari Pantura. Lumayan. Tapi lurus jalannya udah lurus. Bayarnya kita 10.000 sama parkir. Kayaknya itu satu motor gitu deh ngitungnya. Satu motor sepuluh. Selamat menikmati sore kita. Oke, udah yuk. Suasana Pantai Depok, Kabupaten Pekalongan ketika sore.